Contoh video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Guys, hari ini aku mau bikin challenge lagi ya, tantangan. Ini aku ada di minimarket. Yuk kita masuk dulu ya. Saya dapat guys, saatnya kita bikin challenge di rumah. Space Model Tank, yuk kita ke rumah dulu. Akhirnya kita dapat mini guys, dari minimarket kita dapat hari ini ku mau bikin challenge lagi ya. Kemarin kan ku pernah nyobain pop mie rasa kuah pedas bawang. Kali ini ku mau coba pop mie goreng pedas geledek guys. Rasanya pasti seperti disambar petir ya, soalnya rasanya pop mie goreng pedas geledek ini bisa disambar geledek guys. Ini pop mie kemarin aku sudah cobain pop mie rasa kuah pedas doer ya, sekarang yang ini belum saya coba ya, pop mie goreng pedas geledek. Yuk sebelumnya kita masak dulu ya. Ini nggak pakai kuah ya, namanya mie goreng mana ada pakai kuah. Yuk kita masak dulu ya, baru kita cobain rasanya bagaimana. Oke, yuk kita masak dulu guys. Pop mie-nya sudah dikasih ke air mata ya. Saatnya dulu ditutup guys. Kita tunggu 5 menitan ya. Baru kita campur bumbunya. Kita buang airnya dulu baru diberikan bumbu. Namanya
pop mie goreng ya. Pedas geledek, berarti nggak pakai kuah guys. Oke. Kita tunggu dulu guys. Yap, setelah udah matang guys, kita buang airnya. Oke, ntar kita makan. Yo guys, airnya sudah saya buang nih. Tinggal campur bumbunya ya. Ini ada bumbunya guys. Ada bawang goreng, bumbu bawang pelengkap. Ini ada cabenya ya, sama kecap. Ini yang bikin pedas geledek guys. Habis makan ini kita disambar petir geledek guys. Ini saking pedasnya ya, saatnya kita campur dulu guys. Ini ada bumbu, bumbunya kita masukin, kita aduk dulu guys. Bumbunya sudah diratain, sekarang bawang goreng. Guys, kita masukin bumbu dulu. Bawang goreng, bawang goreng. Lalu terakhir kecap dan sambal pedasnya yang bisa pedas geledek. Aromanya cukup pedas guys, makanya disebut pomi pedas geledek ya. Dan rasanya bisa bikin kita tersambar geledek. Yuk kita ratain bar kita makan guys. Diratain dulu. A few moments later. Udah diratain, kita setel stopwatch-nya ya. Kita mau lihat berapa menit, berapa detikku bisa habisin pop mie. Kok pop mie goreng pedas geledek. Ini tamuannya pop mie rasa kuah pedas doer ya, yang kemarin saya pernah coba. Bagi kalian yang belum nonton ya, nonton videoku yang sebelumnya ya, pop mie rasa kuah pedas doer, pop mie goreng pedas geledek guys. Bumbunya sudah tercampur merata nih. Jadi kita atur stopwatch-nya dulu, baru kita makan. Kita mulai saja guys. Berapa menit, berapa detik aku bisa habisin pop mie goreng pedas geledek.
ledek ini. Yuk kita mulai. Yuk, waktunya sudah berjalan guys. Saatnya kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mantap guys. Saya cukup pedas. Untung gak berkuah ya. Namanya mie goreng ya, gak ada kuah. Sangat easy guys. Cepat habis. Tada. Udah habis. Kita minum dulu guys. Ini sangat easy ya, gak seperti mie kuah pedas, pop mie kuah pedas lower ya. Walau rasanya hampir sama, ini juga sangat pedas guys. Kalian boleh coba ya, buat kalian pecinta mie pedas ya. Boleh coba nih pom mie goreng pedas geledek. Rasanya jangan ditanya guys. Rasanya cukup bisa disambar geledek. Aku bisa habisin pop mie ini dengan waktu 2 menit 3 detik 61 per second ya. 2 menit ini guys, 2 menit 3 detik. Buat kalian yang suka makan pedas ya, ini rekomen buat kalian pop mie goreng pedas geledek. Rasanya bisa bisa bikin orang berkeringat, seperti disambar geledek ya. Oke, sampai di sini dulu guys. Spicy noodle challenge-nya. Nantikan challenge berikutnya ya. Dan jangan lupa follow Instagram saya di bawah ya. Dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe Adik channel. Stay home, stay safe, stay with me. Ciao.